Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ada juga soalan-soalan yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2 dan darjah 3. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okey. Soalannya adalah tukarkan 10 4/9 kepada pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar. Jadi dalam proses ini soalan ini mudah saja dengan cara kita menukarkan nombor bercampur ni dalam bentuk nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, caranya adalah 9 kita darabkan dengan 10. Lepas tu kita tambahkan dengan 4. Jadi 9 darab 10 dapat 90. Kemudian kita tambahkan dengan 4 dapat 94/9. 94/9 adalah pecahan tidak wajar yang dikehendaki dalam soalan ini. Okey, ini adalah jawapan dia. 94/9. Jadi cara dia adalah kita darabkan dahulu 9 dengan 10. Kemudian yang dekat yang atas ni bahagian pengangka ni kita tambahkan. Okey. Dan kita akan dapat dia punya jawapan. Okey, itu saja perbincangan untuk hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin ataupun di Tuition Matematik, di page Tuition Matematik. Dan video-video yang diupload di YouTube ni boleh ditonton dengan menaik Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke-395 darjah 456. Dan cara-caranya juga diterangkan di tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian saja. Terima kasih.